Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa informasi spesifikasi HP Vivo V20 Pro terbaru 2022. Inilah spesifikasi yang dipunyai oleh HP Vivo V20 Pro. HP ini mengusung layar AMOLED. Pada layar, Vivo V20 Pro dilengkapi layar berukuran 6,44 inci. Dimensi HP Vivo V20 Pro, tinggi 158,8 mm. Lebar 74,2 mm. Ketebalan 7,4 mm. Berat 170 gram 6,00 ons. Dengan resolusi layar 1080x2400 pixels dengan rasio 20:9 409 pixel per inci density. Prosesor yang dimiliki oleh HP Vivo V20 Pro ini adalah chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 765 5G dengan pabrikasi 7 nanometer yang memiliki CPU octa-core dengan kecepatan 2,4 GHz Cryo 475 dan GPU Adreno 620. Baterai yang dibawa oleh HP Vivo V20 Pro adalah baterai tipe LiPo, non-removable atau tidak dapat dilepas. Berkapasitas 4000 mAh dan mendukung pengisian cepat 33 watt. Kamera yang dibawakan oleh Vivo V20 Pro ini memiliki 3 bagian kamera belakang dan 2 kamera depan dengan spesifikasi sebagai berikut. Vivo V20 Pro ini memiliki kamera utama 64 MP, kamera depth sensor 2 MP dan kamera ultra wide 8 MP serta mempunyai fitur dual LED, dual tone flash, HDR, panorama. Kamera selfie 44 MP, f2.0, wide 8 MP, f2.3 ultra wide. Fitur kamera depan HDR, perekaman video 4K at 30fps, 1080p at 30fps, gyro Ace. Kamera belakangnya ini bisa melakukan perekaman video dengan resolusi paling tinggi hingga 4K dengan 30fps, dengan gyro Ace. Fitur keamanan yang ada pada HP Vivo V20 Pro ini sudah mendukung buka kunci dengan sidik jari pada bagian layar HP. HP ini tidak memiliki fitur NFC, tergantung market. Jaringan pada HP ini mendukung jaringan 5G, 4G, 3G, 2G. HP ini bisa mendukung jaringan 5G meskipun memang jaringan 5G belum merata ke seluruh bagian di Indonesia. HP ini tidak memiliki lubang jack headphone sehingga kalian perlu menggunakan adaptor tambahan jika ingin menggunakan earphone, maupun headphone dan speaker yang digunakan pada HP ini adalah mono speaker. Sensor, HP Vivo V20 Pro memiliki sensor fingerprint, gyro, proximity, accelerometer, dan kompas elektronik. HP ini memiliki sistem operasi FunTouch 11, berbasis Android 10, upgrade ke Android 11. HP Vivo V20 Pro ini memiliki varian warna Sunset Melody, Midnight Jazz, dan Moonlight Sonata. HP Vivo V20 Pro ini memiliki varian RAM dan penyimpanan, yaitu dengan RAM 8 GB plus ROM 128 GB. Konektivitas, Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, Wide AGPS, GLONASS, Galileo, BDS, USB tipe C 2.0, USB on the go. Di tengah persaingan pasar yang kian sengit, komposisi harga dan spesifikasi menjadi kian penting. Inilah mengapa Vivo menanamkan cukup banyak fitur ke dalam Vivo V20 Pro dengan tetap mempertimbangkan persaingan pasar dalam menentukan harga jual. Sebagai informasi, harga Vivo V20 Pro untuk pasar Indonesia, kami kumpulkan dari 4 marketplace yaitu Bukalapak, Shopee, Lazada, dan JD. Harga tersebut bisa jadi berbeda dengan pasar offline atau berubah sesuai dengan perkembangan tren di pasar. Referensi harga untuk Vivo V20 Pro akan tersedia saat HP tersebut sudah dipasarkan secara resmi di Indonesia. Kelebihan, desain premium, layar AMOLED 6,4 inci yang cerah, mendukung 5G, chipset yang lebih kuat dibanding versi original, fast charging 33 watt. Kekurangan, tidak ada slot micro SD, artinya kita harus puas dengan penyimpanan 128 GB. Harga kurang kompetitif. Sebagai informasi, spesifikasi HP Vivo V20 Pro dibuat berdasarkan spesifikasi awal pada saat kali pertama HP Vivo V20 Pro diperkenalkan secara global.
Harga dan spesifikasi HP Vivo V20 Pro bisa berubah atau ada penyesuaian berdasarkan lokasi pemasaran. Demikian ulasan Vivo V20 Pro, terima kasih sudah menonton sampai selesai.